Sebuah video baru-baru ini menjadi sorotan warganet sejak diunggah di media sosial Telegram pada Senin 27 November 2023. Pasalnya dalam video tersebut merekam aksi dua orang tentara Israel yang dengan santainya menembaki warga di kota Silwan sebelah selatan Masjid Al-Aqsa. Tampak angkuh, mereka tanpa ragu meluncurkan tembakannya berkali-kali ke titik yang ditargetkan. Disebutkan dalam keterangan unggahan, ini merupakan bagian dari konfrontasi yang terjadi di kota Silwan sebelah selatan Masjid Al-Aqsa. Terhitung lebih dari 3 kali tentara Israel meluncurkan peluru mematikannya. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.